Dede Una mau sekolah nggak teh? Mau. Mau iya, nanti kalau udah besar kayak Dede Una sekolah ya. Tapi sekarang juga bisa sekolah. Sekolahnya di rumah bareng ibu ya. Ya. Iya. Nah, teman-teman, jadi hari ini Waneng mau ngajakin Dede Una belajar dan bermain lagi nih di rumah. Nah, sekarang itu Waneng mau ngajak Dede Una untuk berlatih motorik halus dan motorik kasarnya. Medianya sangat sederhana loh, cuma menggunakan karet gelang. Dede Una udah siap belum? Siap. Siap. Ya udah teman-teman, yuk lihat ya, ikutin terus kegiatan Dede Una hari ini. Meluncur. Nah, teman-teman di sini Waneng udah siapin nih karet gelangnya. Ada 3 warna, hijau, merah, dan kuning. Dan ini ada air di dalam toples untuk menyimpan karetnya, dan di sini ada ini nih tiang yang terbuat dari sedotan warna-warni sesuai dengan karetnya ya, untuk menyimpan karetnya nanti. Halo. Nah, sekarang kita mulai aja ya, Dek. Dede udah siap belajar? Baik. Udah siap belajar? Siap. Oh, ya udah, yuk langsung aja belajar, jangan digigit-gigit dong ininya. Nih, kita masukin ya karetnya ya. Yang hijau. Warna apa itu? Warna hijau. Warna merah dan kuning. Dede, dengerin dan lihat ibu ya. Ibu mau kasih dulu contohnya. Okay. Nih, pinjam sedotannya. Nah, jadi Dede nanti harus mengambil karet. Lihat, karet. Nih, karetnya terus dipindahin ke sini, ke tiang sedotan sesuai dengan warnanya. Ini warna apa? Merah. Masukin ke situ. Yeay! Kayak gitu. Bisa enggak? Bisa, Bu. Anak pintar. Ya udah, sekarang mulai ya. Ininya kembaliin lagi. Oke, ibu hitung ya. Dede siap ya. 1, 2, 3, ayo ambil. Sampai dapat karetnya. Warna apa? Ayo ambil. Ayo. Ih. Kebanyakan. Nih. Wow, ini warna apa? Oke. Masuk lagi. Aduh, jatuh. Ini warna apa? Hijau. Masukin. Yeay, lagi. Yang belum warna apa? Warna merah. Mana ya warna merah? Yeay, sekarang mana warna merah? Yang merah mana? Iya, belum masuk. Belum masuk. Yeay, masuk. Lagi. Yang banyak masukinnya, ayo. Dede pasti bisa. Ayo. Kuning. Masukin. Pintar. Lagi. Warna hijau. Ambil karet warna hijau. Dapet. Ayo. Yeay. Lagi. Warna merah. Nih. Warna merah. Yeay. Sekarang warna kuning. Jatuh. Nih, udah. Ayo, masukin. Oke. Ayo. Warna hijau. Teman-teman, Dede Unanya kesulitan. Memang ya, untuk anak sekecil ini belum bisa maksimal menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi, melatih otak juga untuk mengendalikan anggota tubuhnya ya, teman-teman. Gak apa-apa sambil belajar ya. Oke. Nih. Oh, ya udah mau pakai tangan. Ya, tapi sesuaiin warna karet sama ini tiangnya ya. Oke, ayo pakai tangan boleh. Sambil menyentuh air boleh. Warna apakah itu? Warna apa ini? Kuning. Iya, pintar. Ayo ambil. Warna apa itu? Hijau. Pintar. Lagi. Yang merah mana ya? Iya, itu. Ambil. Ada dua. Iya, mau dimasukin dua-duanya. Iya, satu lagi. Ya,
sama ibu aja. Ayo ambil sedikit lagi, ayo. Warna apa itu? Hijau. Hijau, mana ya tiang hijau? Jatuh yang benar. Yang benar, ayo. Masukinnya yang benar. Iya, lagi sedikit lagi. Ayo, itu warna apa? Merah. Merah. Oke. Okay. Merah, mana merah ya? Iya, ayo tiga lagi. Itu warna apa satu lagi? Warna kuning, mana warna kuning? Iya, masukin. Ih, pintar. Hijau. Iya, satu lagi. Merah. Yeay, berhasil. Tos dulu dong. Cas dulu, cas dulu. Cas dulu sama ibu. Ini lihat, cas dulu. Yeay, dadah warna pintar. Berhasil, teman-teman. Memang ya, mengajak bermain dan belajar anak sekecil ini itu butuh kesabaran dan medianya harus aman banget ya. Soalnya kan ini juga melatih motorik halus dan motorik kasar dan juga meningkatkan bonding antara ibu dan anak biar makin dekat juga ya. Ya udah, tuh Dede Unanya udah, waduh, udah kacau banget nih Dede Una. Ya udah, terima kasih ya teman-teman udah ikutin videonya kita. Bisa dicoba juga di rumah bareng anak-anak dan saudara-saudaranya semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah, dadah dulu deh. Dadah. Kesana dong, monyet. Mua. Mua.